Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik bertemu kembali di mata kuliah pengelolaan limbah agroindustri. Pada hari ini kita akan masuk ke materi karakteristik limbah agroindustri. Nanti kita akan membahas mengapa sih penting kita mengetahui karakteristik limbah agroindustri sebelum kita melakukan pengolahan. Baik, mungkin sudah dijelaskan mengenai limbah agroindustri ya adik-adik, di mana limbah agroindustri ini komposisinya banyak mengandung karbohidrat, protein, lemak, garam mineral, dan bahan kimia yang lainnya dari pengolahan. Dan memang secara umum tidak membahayakan bagi kesehatan, namun secara khusus kandungan-kandungan yang kompleks tadi yang ada di dalam limbah agroindustri itu masih mengandung bahan organik yang sangat tinggi sehingga bisa menimbulkan pencemaran bagi lingkungan. Oleh karena itu, memang butuh di treatment sebelum dibuang ke lingkungan, dan tidak hanya bagaimana kita mengolah sampai memenuhi baku mutu, tetapi ada baiknya pada pengolahan limbah itu juga menghasilkan nilai tambah lain melalui pengolahan limbah menjadi produk, apakah itu biogas, pupuk cair, dan lainnya. Dan untuk limbah agroindustri ini adik-adik sangat bervariasi kualitas dan kuantitasnya, dan sifat-sifat limbahnya ini sangat berbeda gitu, sehingga nanti pengolahan limbah pada industri A belum tentu dapat digunakan pada industri B. Bahkan apabila komoditasnya sama pun belum tentu bisa menggunakan pengolahan yang sama seperti itu, sehingga memang kita harus mengetahui sifat-sifat limbah atau karakteristik limbah dari masing-masing industri. Dan untuk klasifikasi berdasarkan bentuk fisik, jadi di dalam kegiatan agroindustri itu menghasilkan tiga limbah. Yang pertama adalah limbah dalam bentuk padat, lalu yang kedua adalah dalam bentuk cair, dan yang ketiga adalah dalam bentuk gas. Dimana kalau untuk bentuk padat itu umumnya bisa dimanfaatkan menjadi kompos, pakan ternak, dan produk-produk turunan yang lainnya. Dan untuk limbah cair bisa diolah menjadi biogas dan pupuk cair. Dan ini yang tadi saya sampaikan bahwa kita tidak hanya menurunkan beban cemaran air limbah pada saat dibuang ke lingkungan, tetapi juga memiliki nilai ekonomis bagi perusahaan. Lalu yang terakhir, bentuk gas, di mana ini pengendalian pencemarannya itu bisa menggunakan seperti scrubber, spray tower, yang pada intinya kita mengurangi konsentrasi dan bahaya pada gas buangan. Nah, kenapa sih penting kita mengetahui karakteristik limbah? Jadi yang pertama, memang kita harus tahu karakteristik limbah untuk mengetahui daya cemarnya. Jadi seberapa bahayanya, bagaimana konsentrasinya, dan bagaimana sih pengaruhnya bagi lingkungan. Karena nanti antara limbah dari industri A dan industri B dan seterusnya itu tidak akan sama daya cemarnya ke lingkungan. Lalu dengan kita mengetahui karakteristiknya, daya cemarnya, kita bisa merancang sistem penanganan atau metode penanganan limbah yang sesuai. Dan yang ketiga, khusus untuk instalasi pengolahan air limbah, karena mostly untuk kegiatan agroindustri itu menghasilkan air limbah juga yang cukup banyak, di mana dengan mengetahui karakteristik air limbah, kita bisa merancang IPAL atau instalasi pengolahan air limbah, bagaimana menentukan kapasitas, analisis, waktu tinggal, kecepatan debit, dan lainnya. Dan yang terakhir, kita akan mengetahui bagaimana sih seberapa berhasil evaluasi penanganan sistem pengolahan limbah yang telah perusahaan kita lakukan, seperti itu. Jadi kita sudah lihat ya, ternyata memang mengetahui karakteristik limbah ini adalah hal utama yang penting kita lakukan sebelum kita menentukan pengolahan apa yang tepat. Sehingga memang setelah kita bisa melihat limbah yang dihasilkan dari agroindustri kita, langkah pertama sebelum menentukan pengolahannya, kita perlu melakukan karakterisasi limbahnya, seperti itu. Nah,
Terkait dengan karakteristik, jadi di sini nanti kita akan membahas ada dua karakteristik, yaitu karakteristik fisik dan karakteristik kimia, di mana masing-masing karakteristik ini perlu kita dalami untuk melihat pengolahan apa yang tepat. Misalnya, yang pertama adalah set label solid. Set label solid ini adik-adik merupakan padatan yang mudah mengendap, jadi ukurannya besar-besar, di mana berat jenisnya lebih tinggi dari berat jenis air, dan bisa kita lakukan untuk mengukur efisiensi pengendapan atau dirancang untuk merancang fasilitas pengendapan. Jadi misalnya nanti agroindustri kita secara kasat mata kita melihat, oh banyak sekali endapan-endapan yang ada khususnya pada air limbahnya, seperti itu. Nah, nanti kita bisa melakukan analisis set label solid dengan mengukur menggunakan tabung Imhoff. Nah, untuk pengukuran set label solid, adik-adik bisa lihat video dalam link berikut. Kita lanjutkan, setelah set label solid adalah total solid atau total padatan. Nah, kalau tadi set label solid itu lebih ke padatan yang berat jenisnya besar sehingga mudah mengendap. Dan untuk total solid ini lebih mengarah pada beban cemaran dalam limbah cair dengan satuan miligram per liter, di mana pengukurannya nanti sama dengan pengukuran kadar air, adik-adik. Adik-adik bisa lihat pengukuran total solid pada video berikut ini. Jadi nanti ini adalah video praktikum ya, yang telah kami tim dosen buat. Tuh. Jadi adik-adik bisa lihat bagaimana sih mengukur total solid di laboratorium seperti apa. Prinsipnya adalah, basicnya adalah sama dengan pengukuran kadar air, gitu ya. Jadi kita akan keringkan menggunakan oven, lalu sekitar 1-3 jam, dan kemudian kita akan timbang sampai dengan berat konstan. Nanti perhitungannya juga adik-adik bisa lihat di link video. Lalu saya lanjutkan lagi. Jadi kalau tadi sudah set label solid, sudah total solid kita bahas. Jadi ada lagi bagian dari total solid, yaitu total suspended solid. Jadi kalau tadi total solid adalah total padatan, dan total suspended solid adalah total padatan yang tersuspensi. Gitu. Di mana padatan tersuspensi ini adalah padatan yang tidak lolos pada filter 1,2 mikron, adik-adik. Prinsipnya juga sama dengan mengukur total solid, namun karena ini kita mau menghitung atau mengukur total padatan yang tersuspensi, maka sebelumnya kita harus sentrifugasi terlebih dahulu atau menggunakan saringan 1,2 mikron. Umumnya kalau di laboratorium kita menggunakan sentrifuge adik-adik dengan kecepatan sekitar kira-kira 3.500 RPM dan waktu sekitar 10-15 menit, sehingga nanti akan terpisah antara padatan ya atau total padatan tersuspensinya dengan filtratnya. Nah, filtratnya ini adalah total dissolved solid atau total padatan yang terlarut gitu. Jadi total padatan itu ada dua, adik-adik. Ada total padatan tersuspensi, ada total padatan terlarut. Nah, ini kita menghitungnya nanti bersamaan menggunakan alat sentrifugasi tadi. Jadi setelah disentrifuge itu akan terpisah, di tabung sentrifuge akan terpisah, filtratnya nanti kita pisahkan, dan itu untuk perhitungan total dissolved solid, sedangkan padatannya akan kita gunakan untuk menghitung total suspended solid. Nah, ini adik-adik juga bisa melihat videonya di link ini. Saya lanjutkan dulu untuk volatile suspended solid, adik-adik. Jadi, kalau tadi sudah total suspended solid, dan sekarang adalah volatile suspended solid, di mana padatan tersuspensi yang sifatnya volatil. Jadi di sini padatan tersuspensi yang tidak lolos pada filter 1,2 mikron, jadi prinsip yang sama dengan total suspended solid, namun ini masih bisa menguap. Gitu. Tahap pengukurannya sama juga dengan TSS, kita sentrifugasi terlebih dahulu, namun nanti padatan dari hasil pengukuran TSS, kita teruskan dengan membakar menggunakan furnace dengan suhu 550 derajat Celcius selama 1,5 jam. Nah, kalau untuk yang tadi, prinsip pengukuran total solid dan total suspended solid,
Karena prinsip pengukuran yang menggunakan oven, itu selama kurun waktu 1-3 jam hingga berat konstan, suhunya adalah 105 derajat Celcius. Nah, kalau untuk yang volatile suspended solid, kita masih ingin melihat apakah di dalam total padatan tersuspensi itu ada yang masih bisa menguap atau yang sifatnya volatil. Sehingga kita gunakan pembakaran dengan furnace dengan suhu yang lebih tinggi lagi, yaitu 550 derajat Celcius selama 1,5 jam. Saya lanjutkan lagi, untuk total dissolved solid atau filterable solid, atau seringnya kita katakan dengan TDS ya. Jadi ini molekul organik maupun anorganik yang lolos. Nah, kalau tadi kan tidak lolos ya, tidak lolos itu berarti tersaring. Nah, sekarang yang lolos pada filter 1,2 mikron. Nah, makanya pengukurannya bisa menggunakan tadi saringan 1,2 mikron dan bisa juga dengan centrifuge, di mana nanti yang lolos tadi, yang sifatnya filtrat tadi, bukan yang padatan, ya, itu akan kita oven pada suhu 105 derajat Celcius. Nah, kira-kira seperti ini, adik-adik, bahwa ini sampel air limbah kita bisa langsung menggunakan pengukuran Imhoff Cone untuk mengetahui set label solidnya. Lalu misalnya bisa kita uapkan, kita evaporasi, atau seperti yang saya katakan tadi, menggunakan oven, itu kita akan dapat total solidnya. Gitu. Jadi adik-adik bisa lihat ya, jadi begitu misalnya sampel, kita endapkan menggunakan Imhoff Cone, maka padatan yang mengendapnya itu adalah set label solid atau total padatan yang sudah mengendap. Sedangkan sisanya masih bisa kita uapkan sehingga kita memperoleh total solid. Seperti itu. Nah, di sini juga adik-adik bisa lihat bahwa apabila sampel tersebut difilter atau disaring, ada fixed solid, ya, ada fixed solid, ada suspended solid. Seperti itu. Jadi, di sini juga adik-adik bisa lihat bahwa banyak ya untuk mengukur padatan yang ada di dalam air limbah, bahkan ada juga yang fixed suspended solid, fixed filterable solid, dan volatile filterable solid, yang intinya keseluruhan padatan tersebut jika ditotal merupakan adalah merupakan nilai total solid atau nilai TS. Nah, selain tadi yang berkaitan dengan padatan-padatan, adik-adik, kita juga bisa melihat kualitas limbah cair agroindustri kita itu menggunakan indrawi, ya, indrawi. Contoh yang pertama adalah warna. Jadi warna ini mengindikasikan umur limbah cair, di mana biasanya limbah yang baru keluar itu warnanya lebih fresh, lebih cerah, dan kalau sudah tertampung dalam kurun waktu 24 jam lebih gitu ya, maka akan terjadi reaksi aerob ataupun anaerob dan membuat warnanya tadi lebih keruh. Lebih keruh ini menandakan beban cemarannya lebih tinggi. Namun ada juga yang memang pada saat setelah keluar dari proses produksi itu air limbahnya memang sudah keruh, adik-adik, dan memang sudah menunjukkan bahwa beban cemaran yang dihasilkan itu yang sudah tinggi. Khususnya misalnya seperti industri sawit ya, kalau adik-adik lihat kan memang dalam pembuatan minyak sawit itu banyak sekali bahan-bahan yang ditambahkan sehingga limbahnya juga banyak kandungan-kandungan kompleks, senyawa-senyawa kompleksnya, bahkan ada juga kandungan lemak-lemaknya, sehingga memang beban cemarannya tinggi, seperti itu. Dan untuk warna, kita bisa menggunakan metode pengukuran dengan visual comparison sendiri, dan misalnya nih visual comparison itu dengan menggunakan platinum cobalt ya, adik-adik, platinum cobalt, dan namun kalau untuk agroindustri ini kurang cocok ya, jadi untuk visual comparison ini lebih ke air-air yang air alami, air sumur kita, seperti itu. Lalu bisa juga dengan metode spektrofotometri, sampelnya disaring dulu, lalu dilihat pada gelombang tertentu untuk melihat panjang gelombangnya, untuk menentukan
kekeruhannya. Itu. Lalu ada juga tri-stimulus filter method untuk menggunakan filter potometer. Oke, saya lanjutkan. Sorry. Nah, saya lanjutkan untuk karakteristik fisik limbah cairnya. Tadi selain warna, kita juga bisa melihat dari bau, suhu dan pH, dan kekeruhan. Nah, bau, ya, kita tahu ya, memang bau air limbah apapun itu memang baunya tidak sedap, sehingga itu juga mencemari lingkungan dalam hal bau ya, mencemari udaranya, dan bau ini menunjukkan bahwa degradasi bahan organik secara anaerob dengan mikroba anaerob itu telah menghasilkan apakah itu gas metan ataukah amonia seperti itu, adik-adik. Jadi kalau misalnya limbah baru keluar itu nanti aroma atau baunya itu tidak akan sama dengan limbah yang memang sudah 24 jam ke atas seperti itu. Lalu suhu dan pH. Nah, suhu limbah cair ini umumnya lebih dari air normal dan suhunya cenderung panas ya adik-adik. Jadi lebih dari suhu normal dan memang parameter suhu ini bisa kita lihat berbarengan dengan pH biasanya pengukurannya. Dan suhu ini nanti akan mempengaruhi kelarutan oksigen atau dissolve oksigen atau oksigen terlarut yang ada di dalam air limbah tersebut, di mana kalau suhunya tinggi, ya suhunya tinggi atau berarti panas, itu akan menurunkan nilai DO atau dissolve oksigen. Nah ini adik-adik, kenaikan suhu yang tinggi atau yang mendadak ini apabila kita buang ke sungai atau kita buang ke pembuangan-pembuangan di sekitar tanpa treatment, maka ini akan mengakibatkan kematian-kematian biota air. Karena yaitu kenaikan suhu yang mendadak ini akan menurunkan komposisi oksigen terlarut atau nilai DO yang ada di dalam sungai tersebut, gitu ya. Jadi akan menimbulkan kematian-kematian biota air. Nah, ini yang simpelnya pertama kali merusak lingkungan, karena kalau misalnya memang dari suhunya sendiri ini belum belum ke bahan organik yang kompleksnya ya, baru suhunya saja, kenaikan suhu yang mendadak ini akan menurunkan nilai DO dan mengakibatkan kematian biota air. Nah, lalu suhu yang tidak normal ini akan mempercepat pertumbuhan tanaman air dan jamur yang tidak diinginkan adik-adik. Dan ya, kalau misalnya seperti di sungai, banyak ikan gitu ya, lalu ada banyak sekali pertumbuhan tanaman air dan jamur yang tidak diinginkan ya, maka ini akan merusak biota air seperti itu. Lalu pH yang baik untuk air itu adalah pH yang netral. Nah, umumnya pH yang dihasilkan dari limbah agroindustri itu cenderung asam ya, dia sehingga ya kita bayangkan ya, suhunya juga sudah tinggi, pH-nya rendah ya, dan mengakibatkan ya tidak seimbangnya biota biota-biota dan ekosistem yang ada di dalam sungai atau di dalam air tersebut, sehingga memang ya sudah otomatis nanti akan mengakibatkan kematian-kematian biota air. Lalu untuk karakteristik fisik yang terakhir adalah kekeruhan, di mana kekeruhan ini merupakan indikator. Jadi kalau misalnya efluen atau limbah cairnya itu mutunya rendah, itu ya otomatis kita bisa lihat dengan kadar kekeruhannya yang tinggi. Jadi kalau misalnya limbahnya keruh, ya berarti mutu efluen atau buangannya ini rendah, sehingga harus ditreatment terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Seperti itu. Dan semakin keruh, maka semakin banyak padatan tersuspensi. Nah, ini adik-adik bisa lihat kan, contohnya nih misalnya air ya, air biasa, kalau misalnya banyak padatannya, misalnya kita melarutkan tepung gitu ya, adik-adik kan otomatis keruh ya, warnanya tidak jernih. Nah, ini menandakan semakin banyak padatan, bahan-bahan organik, kompleks yang masih ada di limbah, air limbahnya agroindustri kita, dan ini yang harus di treatment terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan seperti itu. Nah, selain karakteristik fisik, kita juga bisa melihat dengan nilai karakteristik kimia, adik-adik. Karakteristik kimia
Karakteristik kimia umumnya di sini ada dua, yaitu BOD dan COD. BOD adalah biological oxygen demand. Nah, sebelum membahas itu, tadi saya sudah sedikit mengulas tentang oksigen terlarut ya, dissolved oxygen atau banyaknya oksigen yang terlarut atau terkandung di dalam air. Jadi nilai DO ini yang bisa menjadi parameter juga, oh iya, nilai oksigen terlarut yang banyak gitu ya, itu ya akan membuat biota-biota air akan tetap hidup. Nah, pengukuran parameter air limbah ini bisa dengan menggunakan pengukuran BOD atau COD untuk karakteristik kimianya. Nah, BOD, jadi biasanya BOD ini ada BOD 5 hari dan BOD 20 hari, adik-adik. BOD sendiri ini lebih ke banyaknya oksigen dalam ppm atau miligram per liter yang diperlukan untuk menguraikan benda organik oleh mikroorganisme atau bakteri di dalam air. Jadi, biological oxygen demand ini lebih ke oksigen yang digunakan ya, banyaknya oksigen yang digunakan, oksigen yang tersedia untuk perombakan senyawa-senyawa kompleks yang ada di dalam air limbah tadi, tapi secara alami, itu secara biological menggunakan mikroorganisme yang ada. Gitu. Nah, kalau misalnya nilai BOD-nya ini tinggi, ya nilai kebutuhan oksigen atau oksigen yang tersedia untuk oksigen yang digunakan untuk merombak ini tinggi, maka menunjukkan beban cemaran yang ada di air limbah itu juga tinggi. Nah, kalau beban cemarannya tinggi, ya ini akan mengakibatkan nilai oksigen yang terlarut atau yang terkandung di dalam air limbah itu akan rendah, dan yang ini akan mengakibatkan kematian, gitu, karena kekurangan oksigen terlarut tadi. Nah, sama halnya dengan BOD, COD juga demikian, namun COD adalah kita menganalisisnya menggunakan bahan-bahan kimia, ya, senyawa-senyawa kimia, sehingga nanti kita bisa menghitung berapa sih nilai ppm atau miligram per liternya yang menunjukkan konsentrasi oksigen terlarut yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat organik atau senyawa kompleks yang ada di limbah tadi yang sulit terurai menggunakan apa namanya mikroorganisme secara alami, dan ini terurai menggunakan oksidator kimia atau bahan-bahan kimia tambahan dalam analisis COD. Dan pada intinya, kalau nilai BOD dan COD tinggi di dalam air limbah agroindustri, itu menandakan bahwa beban cemaran yang dimiliki air limbah tersebut tinggi, sehingga memang harus ada treatmentnya. Gitu. Treatmentnya banyak ya, nanti akan dijelaskan di materi berikutnya tentang apa sih teknik pengolahan apa nih yang harus kita lakukan. Nanti akan berbeda, misalnya limbahnya itu mengandung beban cemaran padatan yang tinggi, apakah itu nanti diendapkan terlebih dahulu, lalu baru secondary treatmentnya lanjut dengan menggunakan apa namanya anaerob digester sehingga menghasilkan biogas dan pupuk cair dan seterusnya. Jadi pada intinya, karakteristik fisik maupun kimia dari limbah agroindustri perlu kita lakukan analisisnya atau karakterisasinya di awal sebelum kita memilih teknologi pengolahan apa yang tepat. Dan nanti hasil analisis ini itu juga kita akan bandingkan dengan baku mutu. Jadi menurut peraturan Kementerian Lingkungan Hidup, masing-masing agroindustri ini memiliki baku mutu tersendiri, adik-adik. Jadi misalnya industri tapioka itu ada baku mutunya, baku mutu air limbahnya, lalu industri sawit ada baku mutunya sendiri, industri karet dan seterusnya, sehingga nanti acuan kita adalah baku mutu tersebut. Jadi setelah kita melakukan karakterisasi baik itu fisik maupun kimia dan keluar semua hasil nilai-nilainya tadi seperti TSS-nya, TDS-nya, TS-nya, COD, BOD, suhu, pH, kita akan bandingkan. Jadi acuan kita adalah baku mutu dari Kementerian Lingkungan Hidup. Apabila misalnya, oh ternyata ini melebihi ambang batas baku mutu, nah, kita lihat seberapa besar melebihi ambang batasnya, sehingga nanti kita bisa menentukan treatment apa yang tepat. Seperti itu. Oke, begitu adik-adik,
pentingnya melakukan karakterisasi atau pentingnya mengetahui karakteristik dari fisik maupun kimia dari limbah air limbah agroindustri atau limbah cair agroindustri. Nah, di sini tugas kelompok untuk adik-adik semua, silakan adik-adik bisa pilih salah satu agroindustri yang ada, dan ini silakan cari jurnal terkait karakteristik fisik limbah cair, dan ini ada tambahan juga ya, kalian-kalian mencari karakteristik yang kimia. Lalu adik-adik lihat, bandingkan sih potensi pencemarannya, adik-adik bandingkan dengan baku mutu masing-masing industri. Lalu nanti kita akan coba lihat di jurnal ya, penanganan atau pemanfaatan yang telah dilakukan seperti apa. Oke, saya rasa cukup untuk materi karakteristik limbah agroindustri. Demikian, mudah-mudahan adik-adik bisa memahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.